Assalamualaikum semua. Balik lagi ke channel gue, Vika FYT Official. Oke, kali ini gue mau melakukan hal yang berbeda di luar dari yang biasa gue lakuin. Gue akan melakukan suatu hal yang gak biasa gue lakuin, yaitu reaction sebuah MV, guys. Mantep gak tuh gue bahasanya, reaction gitu. Gue kali ini mau reaction apa ya? Buat kalian yang penasaran, pastiin kalau kalian udah like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke temen dan sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa buat pencet loncengnya ya, karena subscribe itu gratis, guys. Oke, langsung aja ke videonya. Oke, di sini gue bakal mereaction MV, tapi kali ini bukan K-pop, ikan. Bukan K-pop, kalian tau lah yang udah kenal gue secara mendalam gitu, yang udah subscribe juga di channel gue yang lama, pasti kalian tau gue itu pecinta K-pop gitu ya. Tapi kali ini bukan K-pop, kali ini itu dia berbau-bau ala-ala Jepang gitu loh. Kalian udah tau kan di otak ala-ala Jepang siapa ya. Oke, kali ini gue bakal mereaction MV dari GKT48. Ya, itulah bahasanya ya. Dan gue ini belum pernah nonton sama sekali MV-MV dari mereka gitu. Yang gue tonton itu dulu judulnya apa ya, gue juga gak pernah hafal judul-judul lagu mereka, karena emang gue ini jarang banget gue nonton gitu. Tapi gue pernah ketemu langsung sama GKT48. Waktu itu gue diajak sama kakak kelas gue buat menghadiri event di salah satu mall gitu. Gue nggak tahu itu acaranya apa ya, tapi tahu gue itu berbau-bau pesawat gitu, kayak mereka itu lagi mempromosikan pesawat apa gitu, gue lupa lah. Pada intinya di situ gue datang sama kakak kelas gue dan teman-teman gue, karena kakak kelas gue ini dia ngefans banget sama GKT48, sedangkan gue itu ya nggak ngefans banget. Tapi pas gue ngeliat ya, gue suka sama penampilan mereka, dari cara ngomong mereka, ramah, baik, cantik gitu ya. Ya tapi ya, gue selama ini belum pernah nonton MV-nya gitu lah. Dan gue udah melihat mereka, tapi gue nggak sempet foto karena penjagaannya ketat juga yang pertama dan kedua. Gila, hello fansnya itu. Pas di samping gue itu cowok semua, guys. Yang cewek itu lah cuman beberapa doang gitu ya. Tapi itu sumpah fansnya itu selalu kompak banget, selalu bersorak-sorak gitu ya. Ih, sumpah keren banget sih, kompak banget. Oke, daripada banyak cincong, langsung aja. Yang pertama bakal gue reaction adalah yang berjudul Hide Station dari GKT48. Nah, dari thumbnail-nya nih udah bagus banget gitu ya. Menjanjikan sekali, gue belum tahu. Kita buka 1, 2, 3. Oke, pertamanya awalnya keren banget. Bajunya keren banget ya pun. Mereka tuh bisa. Keren banget ininya loh, efek dari itunya. Cantik-cantik ya, kayak gue gitu, ya Allah. Sumpah sih editannya tuh keren banget, yang di layar-layar gitu. Bajunya lucu banget, ah. Tuh, udah orangnya lucu-lucu, bajunya lucu-lucu ya kan. Sumpah keren sih, lampu-lampunya itu loh. Boleh gak sih jadi lampu tumbler gue gitu? Keren banget. Ya,
fresh gitu loh ngeliatinnya, karena mereka bajunya berwarna-warni, enak dilihatnya. Oke, jadi karena mereka bajunya itu warna-warni, terus ada lampu-lampunya gitu, menciptakan hal yang baru gitu. Itu bikin mata gue jadi lebih fresh gitu, kayak ngeliatnya jadi gak bosen, gak boring, kayak ini lucu-lucu banget, bajunya gemes deh. Jadi 48 itu, dia selalu menciptakan lagu-lagu yang bisa memotivasi kata-katanya gitu, ya kan, ya bagus lah, gitu, oke lah. Walaupun buat gue yang gak terlalu kenal begitu dalam tentang JKT48, tapi gue suka sih. Kita mulai lagi. Kulitnya mulus-mulus banget nih. Aduh, cocok deh. Wah, itu keteknya aja mulus-mulus gitu ya. Itu dari atas sampai bawah tuh mulus-mulus semua. Ya Allah, itu kalau ada nyamuk lewat kepeset. Gue suka banget yang pakai baju pink. Ih, cocok banget ya sih. Segitu dulu aja. Sekarang lanjut ke MV berikutnya. Ini judulnya. Oke, yang bakal gue reaction berikutnya adalah MV musim yang selanjutnya. Musim yang selanjutnya dari JKT48 ya. Kita lihat. Ini dari thumbnailnya mereka pakai bajunya hijau-hijau gitu. Oke, kita lihat ya. Naikin kaos kaki, mantap. Dia ngulet aja bagus ya kan. Nah kita ngulet yang ada apaan tahu. Wah, ini yang ada di gingsulnya cantik banget. Oke, buat kalian yang tahu ini yang ada di gingsulnya namanya siapa bisa komen di bawah. Cantik banget, parah cantik. Oke, segitu aja ya. Kalau pendapat gue buat JKT48 itu lumayan. Ini yang Indonesia ya, tapi kalau kan katanya JKT48 itu ada yang khusus Jepang, ada yang Indonesia, ada yang lain sebagainya, gue gak tahu itulah. JKT48 ini yang gue lihat yang ini versi Indonesia ini, gue ucapkan salut banget. Karena apa?
Itu girl band yang menurut gue pakaiannya sopan banget, dari roknya aja nggak terlalu pendek banget tapi tetap imut dan cantik gitu. Kalau menurut gue sih sopan, dan kalau buat anak-anak gitu ya bagus lah ya. Pokoknya gue suka sama baju-bajunya imut-imut gitu, dan gue salut juga sama kekompakannya sebanyak itu, tapi dia bisa kompak, keren banget, keren banget. Tapi ya gitu ya, mungkin karena gue bukan fansnya JKT48, jadi gue nonton juga nggak menggebu-gebu gitu. Video selanjutnya gue bakal mereaction dari K-pop. Buat kalian yang mau gue nge-reaction apa, silahkan komen di bawah. Oke, makasih yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jadi jangan lupa buat like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke temen sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa buat pencet loncengnya biar kalian tahu update terbaru dari videoku gue. Dan buat kalian yang gue mau request-request apa, silahkan komen di bawah, jadi biar gue baca terus gue kabulkan, karena gue tuh suka mengabulkan requestan-requestan dari kalian. Yang penting jangan yang aneh-aneh. Oke, siap, bye-bye, sampai ketemu di video selanjutnya. Muah.